kembali lagi di channel saya, dan kali ini saya bakalan unboxing drone seharga 100 ribuan. Oke, langsung saja kita buka, dan kita mendapat buku panduan bahasa Cina dan remote drone. Oke, dan kita singkirin dulu ya, dan drone ternyata sudah terbuka supaya masuk ya. Kita tutup dulu ini, kita tutup dulu ini dia, dan dapat satu baterai. Ini dia ada tasan, dan kita dapat ini untuk kaki-kakinya ya, belum tertasang kaki-kakinya, dua kaki-kaki, dan ini empat pelindung baling-baling, dan kita dapat bonus dua baling-baling. Dan ini satu lagi obeng mini. Oke, kita masukin lagi yang nggak kepakainya, kita masukin lagi. Ini dia udah ada, kita singkir dulu, kita pasang dulu pelindung baling-baling. Kita pasangin dulu, udah tinggal masukin saja. Kita nyalain dulu, ini dia sudah nyala, dan remote-nya juga udah ada baterainya. Nah, itu dia. Gue belum ngerti cara mainnya. Dan kita tutup dulu. Ini terbuat dari bahan plastik yang sangat ringan, dan baterainya memiliki kemampuan 400 mAh. Kita matiin dulu 400 mAh, dan ini dinamo sangat kencang dan sangat dingin. Dan jika kalian beli, kalian bisa pilih tiga pilihan warna, yaitu hitam, merah, dan putih. Ini saya pesennya yang warna putih hitam, tapi datangnya merah. Oke, gak apa-apa, yang penting datang ya. Dan saya belum punya uang untuk membeli kameranya, dan jika teman-teman membeli drone yang ada kameranya, harganya itu sekitar 300 ribu, itu promo ya di Shopee. Teman-teman bisa membeli di link di bawah yang sudah saya siapkan. Namun untuk harga drone seperti ini, ya, yang tidak ada kameranya, harganya itu sekitar 158 ribuan. Jadi ini sangat murah ya. Dan ini buku panduannya berbahasa Cina, saya gak ngerti. Ini dia casan. Teman-teman bisa colokin ke casan HP biasa. Dan ini bonus dua baling-baling ya, supaya bisa diganti jika sudah cacat seperti ini. Minus ya, sudah lecet karena saya belum ahli terbangin ya. Oke, kita akan tes terbang. Durasi terbangnya juga nggak lama guys, karena ini drone murah. Durasi terbangnya sekitar 7 menitan, namun bisa terbang sangat tinggi. Gue belum coba karena gue belum hari dalam menerbangin. Oke, kita coba di tempat lain saja, karena di rumah gue sangat sempit.
episode ini. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Thank you.